Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, warek kabare guru-guru Surabaya. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu guru, hari ini saya akan mencoba melakukan sharing bagaimana caranya menduplikasi konten dari Microsoft Office 365, baik itu form ataupun suai, untuk bisa di copy dan di edit di akun lainnya. Oke, langkah pertama Bapak Ibu, langsung saja masuk ke office.com, kemudian pastikan sudah masuk akunnya. Ini saya coba menggunakan akun yang domain Dispendik Surabaya. Selanjutnya langsung saja untuk contoh pertama, Bapak Ibu langsung pilih form. Di sini form yang akan kita kopikan ke orang lain atau kita kirimkan ke orang lain, diklik, kemudian langsung klik tombol share. Kemudian ini kuncinya, kita pilih share as a template, kemudian kopikan saja. Langsung saja dari kopian ini Bapak Ibu kirimkan ke WA ataupun lewat media sosial lainnya. Ini contoh saja, kita praktekkan langsung, dipastekan di media sosial yang lainnya, nanti akan muncul seperti ini. Langsung saja pilih duplicate, kemudian nanti pasti akan suruh masukkan akun Office. Saya coba masukkan akun Office yang domain lainnya. Konten duplikasi ini bisa berlaku lintas domain, jadi kita bisa kopikan ke domain lainnya, tidak harus satu domain Dispendik. Misalkan Bapak Ibu punya yang IG atau yang lainnya, juga bisa menduplikasi konten dari yang lainnya. Kemudian di sini akan sudah jelas tertulis copy dan tersave. Langsung bisa diedit sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalkan di sini ditambahi kelas 5 SDN Pacar Keling 5. Secara otomatis ini akan tersave dan kita buktikan ini akun IG saya, tidak akan merubah konten aslinya. Konten aslinya tetap sama, tidak berubah. Yang berubah hanyalah konten yang sudah diduplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu cara menduplikasi konten suai. Kita pilih suainya, kemudian kita pilih suai yang kita akan duplikasikan ke teman kita yang lainnya. Nah, misalkan ini bahan ajar tema 8 ini, kemudian diklik saja. Sama prosesnya, tapi perbedaannya di sini. Share ini khusus untuk yang suai. Kita pilih edit ini agar bisa orang lain mengedit, kemudian dikopikan. Langsung kita juga praktekkan ke browser lainnya. Kita kirim kopian link tersebut ke teman-teman lainnya. Kemudian langsung ketika sudah terpastekan akan muncul isian email lagi. Kita juga bisa mengisikan email lain yang berbeda domain. Selanjutnya caranya, nanti akan muncul konten suai yang sudah terduplikasikan tersebut. Kita langsung pilih yang edit. Nah, ini kita nanti bisa mengedit suai dari yang orang lain mengirimkan ke link atau mengirimkan ke konten kita. Kemudian di sini kita pilih yang discover more available option, diklik, lalu klik duplicate this way. Selanjutnya sudah muncul seperti ini, langsung klik duplicate. Dia akan otomatis menduplicate suai tersebut, yang kemudian langsung kita go to my suais. Kemudian langsung sudah jadi di sini Bapak Ibu. Ini hasil duplikasi konten suai yang bisa diedit kapanpun. Terima kasih, demikian semoga bermanfaat.